Bun, Umi mau numis kacang panjang pakai bumbu tumis plus belacan. Ini bumbunya ya Bun. Tadi terdiri dari cabai merah. Umi nggak pakai cabai kecil, pakai cabai merah aja. Bawang merah, bawang putih, jahe, tomat, dan belacan. Itu nampak belacan di atasnya kan Bun? Mari kita ulek menggunakan turbo chopper. Olahraga saat memasak. Jadi Bun, turbo chopper ini adalah alat dari Tupperware yang simple, tinggal ditarik-tarik ini, bumbu halus, kita sambil berolahraga tanpa menggunakan listrik. Jadi solusi bagi para bunda yang mau masak tapi mati lampu atau tidak suka menggunakan blender karena ada bau listriknya, atau mungkin kalau pakai blender pakai air, kalau pakai ini nggak pakai air Bun. Kita lihat hasilnya ya Bun. Itu dia, tara, hasilnya itu ya Bun. Ya kita numis Bun. Ini dia, ada pisaunya ya Bun. Kita masukkan minyaknya, sudah panas, kita masukkan bumbunya ya Bun. Jadi kita langsung masukkan aja bumbunya, kita tumis sampai wanginya harum, baru kita masukkan kacang panjangnya ya Bun. Kita masukkan kacang panjangnya ya Bun. Udah siap Bunda, tumis kacang panjangnya. Harum, nikmat, segar. Jadi menu Umi hari ini makannya pakai ini Bun. Tumis kacang panjang tadi kan udah kita buat ya kan Bun, dari mengulek cabenya sampai selesai. Terus ada ayam bakar, sambal kecap, dan ngerebus rebusannya kacang panjang juga. Makasih ya Bun udah melihat channel Umi. Bye.